Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى بفرمان: وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya. Karena kita yakin semua nikmat hanya datang darinya. Begitupun nikmat kita bisa berada di bulan suci Ramadan Mubarak. Ini pun tidak lepas dari rahmat, pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai kapanpun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb yang kita ibadahi dengan benar, yang kita semua miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap apapun. Manusia terbaik sepanjang masa di atas muka bumi. Satu-satunya teladanan kita. Satu-satunya idola kita. Satu-satunya panutan kita. Baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang gigih, yang terus berjuang dan istiqamah mengikuti ajaran-ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang menyimak di media sosial Jejak Sahabat, dimanapun antum berada, subhanallah, kita berada di sore hari yang berberkah. Sore yang pertama di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan Mubarak, pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Walaupun mungkin Ramadan pada tahun ini masih hampir sama dengan Ramadan di tahun sebelumnya, di mana kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan kita diuji dengan pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah juga sudah ada sedikit perbedaan, di mana di bulan suci Ramadan pada tahun ini pemerintah kita sudah mulai memberikan izin boleh adanya pengerjaan salat tarawih, ya, salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, walaupun mungkin tidak lebih dari 50% kapasitas yang ada dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka teman-teman barakallahu fikum, kami mengajak teman-teman semua, kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus teman-teman Jejak Sahabat, agar kita betul-betul memanfaatkan dan memaksimalkan Ramadan kita pada tahun ini dengan sebenar-benarnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita segera menyudahi pandemi COVID-19, insyaAllah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bertanya kepada kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita, apakah mereka pernah merasakan Ramadan yang berkesan, Ramadan yang terasa indah dan betul-betul istimewa? Mungkin kita akan dapati kebanyakan jawaban dari mereka adalah
ternyata Ramadan dengan bulan-bulan biasa yang lainnya sama saja. Dan ini terucap dari banyak kaum muslimin. Bahkan dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dibuktikan dengan perilaku mereka. Di mana ucapan mereka dan perbuatan mereka ketika berada di bulan suci Ramadan dan ketika berada di bulan yang lainnya di luar Ramadan, ternyata tidak ada perbedaan. Ucapannya sama seperti itu, perbuatannya sama seperti itu. Sehingga mereka pasti sulit untuk merasakan kesan dan keindahan bulan suci Ramadan. Maka di sini teman-teman, barakallahu fikum, ini PR untuk kita semua. Wajibul manzil. Ini tugas untuk kita semua memperbaiki. Mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, teman-teman yang ada di sekitar kita, yang kemudian meluas sampai pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Tugas kita bersama adalah bagaimana kita memperbaiki keadaan diri kita ketika memasuki bulan suci Ramadan. Karena ketika kita merasa Ramadan sama saja dengan bulan-bulan lainnya, sama seperti Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau mungkin sama seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini yang salah bukan Ramadannya. Yang salah bukan bulan Ramadannya. Yang salah juga bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan Ramadan ke tengah-tengah kita. Bukan. Tetapi yang salah adalah kita sebagai manusia. Kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak kekurangan dan kelalaian. Sehingga seringnya kita merasakan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Na'udzubillah. Tentunya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya setiap muslim dan muslimah membedakan suasana dan kondisi di bulan Ramadan itu harus berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Para ulama banyak yang bertanya, kalau kita tidak berubah lebih baik di bulan Ramadan, kapan lagi? Kapan lagi kita akan menjadi hamba yang lebih baik? Menjadi hamba yang betul-betul berada di atas kebenaran. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Maka teman-teman, barakallahu fikum, Ramadan ini adalah momen, kesempatan emas untuk kita betul-betul bisa mengubah diri. Yang tadinya mungkin salah menjadi benar, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya kurang menjadi sempurna. Fafirru ilallah, maka segeralah lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki iman kita, perbaiki keilmuan agama kita, perbaiki mental kita, perbaiki jiwa, hati dan diri kita. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, agar Ramadan kita ini terasa indah dan berkesan, agar Ramadan kita ini betul-betul bisa kita maknai, karena bisa jadi Ramadan yang kita jumpai pada tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita di umur hidup kita. Allahu a'lam. Mungkin bisa jadi di tahun ini kita tidak berjumpa dengan detik-detik akhir Ramadan. Allahu a'lam. Semua adalah rahasia yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selayaknya kita mulai memasuki malam pertama Ramadan, kita berada di detik-detik akan melihat atau mengalami peristiwa terbenamnya matahari pertama kali di bulan Ramadan pada tahun ini. Hendaknya kita segera untuk berusaha bagaimana agar Ramadan kita terasa indah dan berkesan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita menyempurnakan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang merasa Ramadannya biasa-biasa saja, tidak merasakan keindahan, tidak merasakan kesan dan keistimewaan di bulan Ramadannya, karena dia tidak bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Karena sebetulnya tanpa pertolongan, tanpa rahmat dan izin dari Allah, tidak mungkin kita bisa merasakan Ramadan ini. Jadi murni ini nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan dan perbaiki tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Di surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah orang-orang itu bertawakal. Mereka-mereka yang berserah diri hanya kepada Allah bertawakal, menyandarkan dirinya. Ingat, tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat kasih sayang Allah, tanpa bantuan dan izin dari Allah Tabaraka wa taala, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya kehadiran Ramadan ini. Dan tawakal, sebagaimana sering kita jelaskan ucapan dari para ulama kita, tawakal yang benar adalah tafwidul amri ila Allah ba'da badlis sabab. Kita menyerahkan urusan semuanya hanya kepada Allah sambil kita melakukan usaha-usaha yang real. Kita mengikhtiarkan, mengusahakan sebab-sebab yang nyata. Itu tawakal yang sebenarnya. Nah, ketika kita berharap Ramadan kita terasa indah, berkesan, istimewa, ada kenangan yang luar biasa, ajib ya, yang luar biasa indah, maka pertama kita serahkan urusan kita kepada Allah sambil kita berusaha apa saja langkah-langkah yang harus kita kejar. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dengan tawakal kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipermudah untuk betul-betul bisa beribadah kepada Allah dengan benar nantinya. Sehingga dua syarat penting dalam ibadah kepada Allah yang harus kita penuhi, itu bisa dengan mudah kita penuhi. Ikhlas yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala semata, hanya mengharapkan balasan pahala, ridha, surga dan semua apa yang Allah janjikan. Yang kedua, ittiba, kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dalam beribadah. Kita mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Dua syarat dalam ibadah ini akan dengan mudah bisa kita lakukan jika tawakal kita kepada Allah disempurnakan. Di bulan Ramadan kita harus betul-betul meningkatkan kualitas ikhlas kita karena Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah sambil mengikhlaskan agama, memurnikan agama hanya untuk Allah. Begitupun ittiba, kita berusaha mengikuti amalan-amalan Rasulullah, semua amalan yang beliau contohkan. Karena suatu amalan yang menyimpang dari tata cara yang Rasulullah ajarkan, itu akan berujung kerugian dan sia-sia. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang di situ tidak ada bimbingannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada contohannya dari kami, kata Rasulullah, maka sesuatu yang diamalkan itu raddun ay mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak muslim atau muslimah yang merasa Ramadannya biasa saja, tidak terasa indah dan tak berkesan karena tidak memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tawakal ini harus kita sempurnakan dengan sebenar-benarnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan,
dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan, dan hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara ini semua adalah yang bisa membantunya untuk benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan teman-teman, kita ini ketika masuk musim-musim ibadah, Ramadan ya, atau nanti musim haji dan seterusnya bulan Muharram, kita sangat butuh bantuan dari Allah, sangat butuh hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tanpa itu semua, kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah, terkhusus di bulan Ramadan. Tidak bisa kita memanen pahala yang melimpah dari amal-amal ibadah dan amal-amal saleh jika tidak ada bantuan, bimbingan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka peganglah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita masih berada di masa pandemi. Benar-benar tawakal kepada Allah ini harus kita hadirkan. Jangan sedikit pun kita merasa punya kelebihan dan kekuatan. Kita ini makhluk lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Walaupun kita mungkin diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya kelebihan harta benda, ada yang punya kelebihan tenaga, ada yang punya kelebihan kecerdasan, kepintaran, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya kelebihan macam-macam kelebihan. Ingat, itu semua hanyalah sebab kecil saja. Kita berusaha, kita peras keringat, banting tulang, ya. Itu semua hanya sebab kecil. Karena hakikatnya nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nikmat datang kepada kita, apapun bentuk dan jenisnya, berarti ketika itu Allah menghendaki datangnya nikmat kepada kita. Karena jika Allah tidak menghendaki, walaupun kita sudah berusaha mati-matian, enggak bakal datang nikmat yang kita inginkan tersebut. Di sini teman-teman, hendaknya kita semakin mengakui kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kapanpun dan dimanapun sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, poin yang kedua, bisa jadi banyak orang merasa Ramadannya tidak terasa indah, tidak berkesan, karena dia lupa mengiringi Ramadannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sebelum Ramadan itu datang, ketika di bulan Rajabnya atau Sya'bannya, ataupun ketika Ramadan sudah hadir, banyak orang yang lupa untuk bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih parahnya, ketika ada seorang hamba yang dia mengatakan, saya harus tobat dari apa? Saya harus beristighfar kepada Allah, mohon ampun dari apa? Saya tidak punya dosa kok. Allahu Akbar. Ini orang yang sombong, teman-teman. Padahal Nabi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam, dan kita semua adalah jenis manusia. Setiap anak Adam, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Bukan satu, dua, tiga kali, tetapi banyak. Sadar atau enggak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat, mempersiapkan taubat, mempersiapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Ramadan datang, ataupun ketika Ramadan sudah menghampiri kita, termasuk ketika kita mengarungi bulan Ramadan ini. Selama di bulan Ramadan, bahkan setelah Ramadan,
terus ya bungkus dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ketika kita menyambut Ramadan dalam keadaan kita sudah bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita berusaha masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Kalau kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan terasa nikmatnya, akan terasa indahnya. Puasanya akan terasa nikmat dan indah. Salat tarawihnya, salat malamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, akhlak mulianya, berbaginya, menolongnya, berbaktinya kepada orang tua. Semua amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh akan terasa nikmat dan indahnya kalau kita sudah berusaha membersihkan diri terlebih dahulu. Maka harus kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum Ramadan ataupun selama berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, taubat yang sebenarnya. Bukan taubat sambal ya. Taubat sambal itu orang kalau makan sambal tahu itu pedas tetapi dimakan lagi. Tahu itu bikin mencret, bikin panas perut tetapi dimakan lagi. Nah, taubat yang nasuha bukan seperti itu. Tetapi benar-benar taubat kepada Allah dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar, taubatan nasuha. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapus, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Juga Allah niscaya akan memasukkan kalian ke dalam jannat, surga-surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Allahu Akbar. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul bertobat kepada Allah dalam mengiringi Ramadan yang mubarak, yang penuh berkah ini. Para ulama mengingatkan syarat tobat yang harus kita penuhi. Di antaranya yang pertama, kita harus betul-betul meninggalkan perbuatan dosa itu. Jangan hanya klaim dan ucapan saja, saya tobat, besok lusa balik lagi. Harus betul-betul ditinggalkan perbuatan dosa itu sejauh-jauhnya. Yang kedua, harus ada penyesalan. Hati menyesal, diri menyesal. Bahkan penyesalan yang diiringi dengan kesedihan dan tangisan. Tangisan yang akan mengundang datangnya rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus menyesal. Menyesal telah melakukan dosa ini, dosa itu. Menyesal telah melakukan kesalahan ini dan itu. Harus ada penyesalan sedalam mungkin. Kemudian yang ketiga, harus punya niat yang baik, azam dan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini harus ditanamkan. Tekad, azam yang kuat harus ditanamkan. Saya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Saya tidak akan mengulangi maksiat itu lagi. Dan dijaga ya azam dan niat yang kuat tersebut. Kemudian yang keempat, kalau dosa dan maksiat kita, pelanggaran syariat yang kita lakukan berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka di sini kita harus berusaha mengembalikan hak orang lain. Kalau tidak bisa mengembalikan, minimal kita minta maaf dan minta dihalalkan. Ini di antara hal-hal yang harus kita lakukan agar taubat kita dari dosa-dosa itu bernilai taubatan nasuha, taubat yang jujur, taubat yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa taubat kepada Allah
beristighfar kepada Allah itu diperbanyak. Mulai dari sebelum Ramadan, kemudian ketika berada di bulan Ramadan, bahkan nanti dilanjutkan setelah Ramadan. Dan begitu pun ketika kita ada kesalahan kepada makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Nabi mengingatkan, siapa yang punya kedzaliman, yang punya kesalahan kepada saudaranya, maka hendaknya hari ini juga, sekarang juga, dia meminta dihalalkan, meminta maaf kepada saudaranya tersebut. Jadi keliru ya kalau ada orang yang minta maaf atau ngajak maaf-maafan itu hanya ketika pas masuk Ramadan atau mau masuk Ramadan atau nanti pas mau masuk Idul Fitri, Lebaran saja. Kalau tidak ada awal Ramadan, kalau tidak ada Lebaran, tidak ada awal satu Syawal, maka lupa untuk meminta maaf. Padahal meminta maaf itu sepanjang tahun. Terkhusus ketika punya kesalahan dan dosa, langsung ketika itu juga kita minta dihalalkan, minta dimaafkan kesalahan kita oleh saudara-saudara kita. Dan teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita terbiasa membungkus Ramadan ini dengan banyak taubat ya, banyak istighfar, diulang-ulang kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbi ghafirli wa tub alaih, Allahumma ghafirli, ataupun sayyidul istighfar ya, dibaca la ilaha illa anta dan seterusnya. Kalau kita terbiasa memperbanyak taubat dan istighfar, baik dengan ucapan lisan kita, dengan hati kita, ataupun dengan amalan-amalan kita, maka setiap kebaikan dan amal ibadah dan amal saleh yang kita perjuangkan di bulan Ramadan itu akan terasa indahnya, terasa nikmatnya dan akan berkesan. Tetapi bagi orang yang lupa bertobat kepada Allah, lupa dan malas beristighfar kepada Allah, wajar kalau dia tidak merasakan keindahan Ramadan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, poin yang ketiga, banyak orang merasa Ramadannya kok tidak berkesan. Ramadannya kok tidak terasa indah. Gak ada rasa manis dan kenikmatan di bulan Ramadan itu. Bisa jadi karena mereka lupa untuk menjaga dirinya, untuk membentengi dirinya dari hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi pahala puasa. Jadi ketika seseorang tidak berusaha mengejar kualitas terbagus untuk puasanya, ini nanti akan mempengaruhi amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ketika kualitas puasa tidak dijaga, maka nanti akan berpengaruh kepada kualitas ibadah-ibadah yang lain. Gara-gara kualitas puasa tidak dijaga, maka kualitas sholat tarawihnya juga rusak. Kualitas sedekahnya juga hancur. Kualitas tilawah Qur'annya juga hancur, dan seterusnya. Tetapi kalau kita, kalau setiap muslim dan muslimah berusaha untuk memperbaiki kualitas puasa, insyaallah nanti dia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa juga memperbaiki kualitas ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus selama bulan Ramadan ini. Ingat teman-teman, barakallahu fikum, puasa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dari kita bukan hanya sekadar kita menahan haus, menahan lapar, dan menahan syahwat saja, tidak. Tetapi lebih dari itu, kita dituntut dan diminta ketika berpuasa untuk betul-betul meninggalkan semua hal yang diharamkan oleh Allah, semua hal yang dimakruhkan, semua hal yang bisa merusak dan mengurangi kualitas pahala kita ketika berpuasa. Disebutkan sebuah hadis, hadis yang masyhur ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, datang dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata baginda mulia Rasulullah alaihi wasallam, siapa saja yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, dia juga tidak meninggalkan perbuatan dusta,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan puasanya. Allah tidak butuh, Allah tidak perlu dengan usahanya di mana dia ketika berpuasa meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, itu semua tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sia-sia puasanya. Na'udzubillah. Ini kerugian yang nyata, teman-teman. Ketika kita atau seseorang misalkan bangun sebelum subuh, berusaha sahur, mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari ghurubus syams, menahan lapar, menahan haus, juga menahan syahwat. Dia menghindari makan, menghindari minum. Dia juga menghindari penyaluran syahwatnya. Walaupun dia punya istri, tetap ya tidak boleh melakukan hubungan dalam tanda kutip ya di hari siang-siang Ramadan. Tetapi ternyata dia tidak meninggalkan kedustaan. Dia tidak meninggalkan perbuatan dusta. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh puasanya. Berarti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekadar menahan lapar, haus dan syahwat, tetapi semua yang diharamkan, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu harus ditinggalkan oleh setiap orang yang berpuasa. Perhatikan teman-teman, ketika seseorang berbicara dusta saja, misalkan antum ketika ditanya oleh temannya, dari mana antum? Dari rumah, padahal dari misalkan kosan temannya. Itu kan sudah bohong ya. Dari mana antum? Dari rumah, padahal dari kosan temannya. Satu kalimat kedustaan ini mengancam kesempurnaan pahala puasa kita. Sudah merusak kualitas puasa kita. Hanya dusta yang mungkin kita anggap receh, kita anggap remeh. Ketika kita misalkan berpuasa dan tetap bekerja, kemudian kita berbohong ketika menulis nota yang disetorkan misalkan 900 ribu, tetapi di nota ditulis 990 ribu. Kan dusta, itu bohong, perbuatan bohong. Yang seperti ini sudah merusak kualitas pahala puasa kita. Hanya dusta itu sudah merusak kualitas pahala puasa kita. Coba teman-teman kita bayangkan, lalu bagaimana nasib orang yang melakukan keharaman-keharaman lebih dari itu padahal dia sedang berpuasa? Bagaimana nasib orang yang berpuasa tetapi dia masih melakukan transaksi riba? Masih melakukan pekerjaan ribawi? Gak terbayang seperti apa kualitas puasanya. Bagaimana nasib seseorang yang berpuasa tetapi dia meninggalkan sholat? Dia berpuasa, menahan lapar, haus ya, tetapi tidak sholat. Atau mungkin dia lalai dengan sholat. Sholatnya diulur-ulur ya, di nanti-nanti, kan masih panjang waktunya, nanti sajalah. Bagaimana keadaan puasanya? Bagaimana nasib seseorang yang dia berpuasa tetapi na'udzubillah membuka aurat, tidak menutup aurat dengan sempurna, baik laki-laki ataupun perempuan. Dia puasa tetapi tidak menutup aurat. Bagaimana ya nasib puasanya? Dan antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Bagaimana nasib orang yang berpuasa tetapi masih menggibah? Masih suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ngobrolin ya, nyebut-nyebut kejelekan dan aib saudaranya sendiri. Bagaimana nasib orang yang berpuasa tetapi dia na'udzubillah menuduh sana sini, memfitnah sana sini, dan seterusnya. Dusta saja sudah merusak kualitas pahala puasa kita, apalagi keharaman-keharaman lainnya yang lebih berat. Maka di sini teman-teman, barakallahu fikum, bisa jadi Ramadan tidak terasa indah dan tidak berkesan gara-gara kita tidak berusaha meninggalkan hal-hal yang merusak atau mengurangi
kualitas pahala puasa kita ataupun kualitas pahala ibadah kita yang lainnya selama bulan Ramadan. Maka alangkah indahnya ketika seorang sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan petuah dan pesan yang sangat indah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta faliyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim." Jika engkau berpuasa, maka hendaknya penglihatanmu juga berpuasa. Telingamu, pendengaranmu juga berpuasa. Lisanmu, lidahmu, ucapanmu juga berpuasa dari kedustaan-kedustaan. Semua panca indera kita, semua anggota tubuh kita, hendaknya berpuasa dari keharaman-keharaman yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Wada' adzal jar wal yakun 'alaika waqar was sakinah yawm as-saumik." Kalau engkau berpuasa, jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu sendiri. Artinya tinggalkan kedzaliman terhadap tetangganya, terhadap temannya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan kalau engkau berpuasa, hendaknya engkau berusaha menghadirkan dalam dirimu suasana yang tenang, ya. Dibawa diri kita ini, jiwa dan hati kita ini untuk tenang, waqar, ya. Sakinah, ya, damai, bijaksana, sabar, hikmah. Diajak seperti itu ketika engkau berada di hari puasamu, di hari saumu. Wala taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa. Subhanallah. Kata Jabir bin Abdullah, jangan biarkan hari saumu, hari berpuasamu dengan hari ketika engkau tidak berpuasa sama saja. Harus ada beda di sini. Harus ada perbedaan. Artinya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, di hari-hari kita sedang memperjuangkan ibadah saum, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Kita lebih takut kepada Allah, kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih mengencangkan ibadah kita, amal-amal soleh kita. Semuanya harus ada perbedaan dengan kualitas yang jauh lebih baik. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini yang juga banyak dilupakan oleh kaum muslimin, sehingga banyak dari kaum muslimin yang merasa Ramadannya tak berkesan, tidak terasa indah, karena tidak berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat, karena tidak berusaha meninggalkan hal-hal atau faktor-faktor yang bisa merusak atau paling tidak mengurangi kualitas pahala puasa dan ibadahnya selama bulan Ramadan. Tetapi kalau kita berusaha tadi, betul-betul sempurna anggota badan kita ini, lahir batin berpuasa, akan terasa nikmatnya, akan terasa indahnya dan berkesannya Ramadan. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, poin yang keempat, bisa juga kita merasakan Ramadan itu biasa-biasa saja karena kita lupa dengan konsep prioritas. Lupa dengan konsep al-ahammu fal-aham. Hendaknya kita mendahulukan yang jauh lebih penting sebelum yang penting setelahnya. Lupa dengan konsep prioritas. Lupa mendahulukan perkara-perkara yang wajib. Kalau kita tidak mendahulukan perkara yang wajib, bahkan kita cenderung melupakan dan meninggalkan yang wajib, tetapi hanya melakukan yang sunnah-sunnah, justru di sini kerusakannya, di sini kerugiannya, akan hilang kenikmatan Ramadan itu. Akan hilang kenikmatan puasa di bulan Ramadan itu. Tidak akan berkesan, tidak akan terasa indah. Contoh misalkan, ketika ada seorang wanita muslimah, dia lebih semangat mengejar sholat tarawih, bahkan harus di masjid katanya. Tetapi selepas mengerjakan sholat tarawih, dia pulang ke rumahnya, dia buka lagi auratnya. Siang hari dia membuka aurat, tetapi malam hari dia mengejar sholat tarawih. Ini artinya tidak ada konsep prioritas, ya kan? Padahal yang wajib adalah
menutup aurat. Salat tarawih hukumnya sunat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada orang yang Masya Allah di bulan Ramadan, dia semangat untuk ikut tebar kebaikan. Baksos ya, atau bansos bersama teman-temannya. Bahkan dari pagi sampai malam dia ikut andil. Belanja ini, mempersiapkan ini dan itu, membungkus, mengemas, sampai mendistribusikan, membagi-bagikan. Di bulan Ramadan. Karena katanya Ramadan ini bulan berbagi. Bulan menderma. Tetapi dia tidak puasa. Padahal tidak ada uzur. Dan dia pun tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah. Berbagi, bersedekah ya. Memberikan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, ini baik, ini bagus. Tetapi ketika dia lupa, tidak sholat, tidak berpuasa bahkan, ini dia tidak mendahulukan yang wajib. Maka akan terasa pahit bahkan mungkin Ramadan bagi dia. Na'udzubillah. Maka pegang konsep prioritas. Sholat wajibnya dijaga, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Puasa Ramadannya dijaga, zakat yang wajibnya dijaga, ya zakat mal, zakat fitri, kalau sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, kalau sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Jangan ketika sudah datang waktu untuk mengeluarkan zakat, dia lupakan zakat. Termasuk kewajiban-kewajiban lainnya. Menafkahi keluarga, ya, membimbing keluarga, dan seterusnya. Kalau kita sebagai anak, ya, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, semua kewajiban didahulukan, diprioritaskan sebelum perkara-perkara yang lainnya. Kalau kita berusaha mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah, memprioritaskan yang wajib sebelum yang sunnah, insya Allah yang sunnah juga nantinya akan kita ambil, akan dimudahkan untuk kita kerjakan, dan insya Allah akan terasa nikmat dan indah, rasa manis bulan Ramadan yang kita hadapi ini. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ingat kata Allah Azza wa Jal dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang datang dari Abu Hurairah. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ilayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan mengerjakan perkara-perkara yang telah diwajibkan atasnya. Ini langkah pertama kalau kita ingin mendapatkan keindahan Ramadan, manisnya nikmatnya Ramadan. Prioritaskan perkara yang wajib. Karena ketika kita melakukan perkara-perkara yang wajib, Allah sangat cinta kepada kita. Baru setelah itu, kita sempurnakan dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Karena lanjutan riwayatnya, وَمَا يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Dan tidaklah seorang hamba, dia berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Subhanallah. Jadi jangan salah langkah ya dalam konsep prioritas. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya, yang kelima. Banyak orang yang merasa Ramadan yang tidak terasa indah, tidak berkesan. Karena lupa untuk bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Lupa untuk bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Padahal Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bahkan para ulama menganggap bulan-bulan Al-Quran itu tidak hanya ketika Ramadan saja, tetapi mulai dari Sya'ban. Sya'ban, Ramadan, bagi para ulama, bagi para as-salafus salih, para pendahulu kita yang salih, dua bulan ini adalah bulan Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ramadan adalah Syahrul Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, teman-teman. Antum baca Al-Baqarah 185. Di situ jelas Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kata Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, bimbingan, petunjuk bagi umat manusia semuanya, dan juga sebagai penjelas untuk petunjuk bagi manusia tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda. Membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang halal dan haram, membedakan yang hitam dan putih, dan seterusnya. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Siapa di antara kalian yang mendapati atau menyaksikan bulan Ramadan itu datang, maka wajib berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى السَّفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan siapa yang dia ketika Ramadan datang ternyata dalam keadaan sakit atau sedang melakukan safar perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tetapi harus diganti qadha, berpuasa di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian semua, dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, yakni berpuasa sebulan penuh, dan hendaknya juga kalian bertakbir, membesarkan, memuliakan Allah Azza wa Jal atas hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kalian semua. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimani rahimakumullah, hendaknya di bulan Ramadan kita betul-betul bersahabat dan bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Yang kalau biasanya kita pergi kemana-mana, pakai motor, pakai mobil, bawa tas, bawa kantong, lupa untuk bawa mushaf Al-Quran, sekarang mungkin di bulan Ramadan ini diwajibkan, mungkin harus bawa mushaf Al-Quran kemanapun kita pergi. Karena kalau mushaf Al-Quran kita pegang, ketika kita ada di tempat kerja, di tempat jualan, di jalanan, menunggu angkutan, dan seterusnya, waktu yang sedikit mungkin, tetapi bisa kita manfaatkan dengan pahala yang banyak dan pahala yang besar. Misalkan kita nunggu temannya hanya 10 menit atau 15 menit, langsung buka mushaf Al-Quran, baca Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan jangan mencukupkan diri dengan Quran yang ada dalam handphone. Karena berbeda antara mushaf Al-Quran yang asli dengan Quran dalam gadget atau handphone. Beda wujudnya, beda berkahnya, beda pahalanya. Justru kita kalau mengandalkan Quran di aplikasi handphone, kebanyakannya lupa, ya kan? Karena sudah terhapus atau terkubur, ya, tertutup dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Ada notif media sosial macam-macam, medsos, ya. Ada notif email dan segala macam iklan-iklan, gadget, ya. Tidak cukup kita menyimpan Al-Quran di gadget, tetapi harus mushaf yang asli. Kita bawa kemanapun kita pergi. Termasuk kita harus punya targetan selama Ramadan ini, targetan membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya, terjemahannya, hafalan barunya, murojaah hafalan yang ada. Dan kalau bisa, diperbanyak Al-Quran daripada bidang-bidang ilmu agama yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kalau masuk Ramadan, mereka betul-betul fokus dengan Al-Quran. Bahkan sampai mereka meliburkan majlis ilmu di bidang fikihnya, kajian hadisnya, akidahnya, itu diliburkan terlebih dahulu selama Ramadan, fokus dengan Al-Quran. Makanya wajar Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, dan ulama-ulama lainnya, mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 10 kali, sampai 3 hari sekali, ya. Tidak hanya satu kali di Ramadan, tetapi berkali-kali. Ada yang belasan, ya. Ada yang lebih, Masya Allah. Bahkan ada yang berusaha sehari semalam khatam 30 juz. Berarti kalau digabungkan dalam satu bulan bisa sampai
30 kali atau 29 kali. Subhanallah. Karena mereka faham Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dulu ketika saya masih belajar di Saudi Arabia, di Riyadh, salah satu guru terdekat saya, Syekh Saleh Al-Ghusn, hafizahullah ta'ala. Ketika itu beliau usianya sudah di atas 60 tahun. Tetapi subhanallah, sangat kuat pertemanannya, persahabatannya dengan Al-Quran. Di hari-hari biasa, dua pekan sekali, atau sama dengan 14 hari sekali, beliau mengkhatamkan muraja'ah hafalan Quran. Tanpa melihat mushaf. Memuraja'ah, mengulang hafalan Qurannya, 30 juz. Dan saya juga sering ikut membantu beliau tasmih. Jadi saya hafal ya, saya tahu. Dua pekan sekali teman-teman, mengandalkan hafalan, di muraja'ah hafalan Quran 30 juz. Dan ketika sudah selesai, sampai an-nas ya, qul a'udhu bi rabbin nas, sampai minal jinnati wan nas. Beliau tidak kemudian merasa puas. Kebanyakan orang-orang di tempat kita ini, kebanyakan teman-teman kita, kalau sudah khatam Al-Quran 30 juz, merasa puas, ya kan? Merasa bangga dan nyari momen untuk liburan dulu gitu. Wah, khatam nih 30 juz, alhamdulillah. Libur dulu ah, baca Quran sampai seminggu atau berapa hari. Para ulama tidak seperti itu. Begitu selesai minal jinnati wan nas, langsung sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut lagi ke juz 1, ke Al-Fatihah. Jadi dua pekan sekali itu terus ya, berurutan, bersambung. Dan kalau masuk bulan Ramadan, Syekh Saleh Al-Ghusn ini hafizahullah, beliau tidak ingin ditemani memurajaah Qur'annya. Beliau ingin sendirian saja. Dan saya sempat curi-curi dengar ya. Karena penasaran, kenapa Syekh setiap Ramadan gak mau ditemani untuk murajaah Qur'annya? Kenapa ingin sendirian saja? Dan beliau menghabiskan waktunya di masjid. Jadi sudah aman urusan rumahnya ya, sudah aman urusan dapur rumahnya, sudah aman urusan-urusan bisnisnya, dihabiskan semua waktunya di masjid. Bahkan dipersiapkan urusan-urusan bisnis dan duniawi rumah tangganya itu aman ketika di bulan Syaban sudah selesai. Jadi Ramadan sudah enggak sibuk mikirin gimana dapur, gimana rumah, gimana toko, gimana bisnisan. Itu sudah tidak terfikirkan di Ramadan. Fokus untuk ibadah. Subhanallah, ternyata di bulan Ramadan beliau mengejar khatam hafalan Al-Qur'annya diulang 30 juz selama 3 hari sekali. Itu ana perhatikan. Jadi ya sambil pura-pura ana duduk di belakang beliau di masjid atau di sampingnya. Beliau megang mushaf sendiri atau baca Quran sendiri, mushafnya hanya dipegang, barangkali ada yang lupa, nanti dibuka. Tetapi sisanya hafalan Quran yang beliau andalkan. Saya intip dengar, saya curi-curi dengar, Masya Allah, 3 hari sekali beliau. Dan ini masih banyak ulama seperti ini di zaman sekarang. Apalagi ulama terdahulu. Maka teman-teman, kalau ingin Ramadan kita terasa indah dan berkesan, ayo. Sibukkan diri dengan Al-Quran, bukan dengan medsos, bukan dengan gadget atau laptop, bukan dengan internet, apalagi dengan bisnisan-bisnisan yang dunia ini kalau dikejar memang gak akan ada habisnya, gak beres-beres. Rugi kalau kita di bulan Ramadan gak fokus dengan Al-Quran, gak fokus dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak, tetapi malah sibuk ngurusin bisnisan atau dagangan. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini memang semua berberkah ya. Termasuk dagangan kita juga ada berkahnya, ya kan? Coba bandingkan. Lebih banyak pendapatan dan omset di Ramadan atau di luar Ramadan. Rata-rata pebisnis itu lebih banyak omsetnya di bulan Ramadan. Dan ini ujian sebetulnya. Menguji iman kita, menguji ketakwaan kita. Kita kalah dengan bisnis, keuntungan duniawi yang ya tidak akan dibawa mati. Atau kita justru memperjuangkan ya, kita mendahulukan keuntungan akhirat berupa surga Allah kelak di akhirat. Di sini ujian jemaah.
Maka alangkah indahnya kalau kita 11 bulan sebelum Ramadan itu kita persiapan agar Ramadan ini betul-betul ibadah total. Semua sudah aman, urusan dunia, kita fokus ibadah. Atau paling tidak minimalnya nanti di 10 hari terakhir. Jangan sampai tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan masih sibuk dunia, tanggal 21 sampai 30 Ramadan juga sibuk dengan dunia. Na'udzubillah. Kapan ya kesempatan untuk beribadah kepada Allah? Kapan merasakan nikmatnya ibadah 24 jam mungkin? Seumur hidup mungkin? Kapan? Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Teman-teman, rahimin rahimakumullah. Kemudian, poin yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam. Kalau ingin berkesan dan terasa indah Ramadan, usahakan kita punya visi dan misi, cita-cita dan targetan yang jelas untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah ini tadi Ana singgung ya. Minimalnya kalau tidak mulai dari satu Ramadan, minimalnya 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Kita sibukkan dengan mengejar Lailatul Qadar. Diisi semua dengan ibadah. Tanpa harus kita mencari-cari kapan ya Lailatul Qadar tahun ini terjadi. Kadang orang sibuk mencari-cari tandanya. Tidak sibuk menghabiskan waktu dengan ibadah. Jadi setiap malam 21, nanti subuhnya pas pagi ya, dia lihat tanda-tandanya, ada tidak tandanya. Malam 23, 25, 27, 29. Tetapi lupa juga beribadah. Padahal seharusnya 10 malam terakhir Ramadan, mulai dari maghrib sampai terbit subuh, terbit fajar subuh, itu dimanfaatkan, dihabiskan waktu untuk ibadah. Begadang kita. Begadang. Salat malamnya, tilawah Qur'annya, doa, zikir, termasuk amal-amal ibadah yang lainnya. Baca buku yang bermanfaat, ilmu agama, sedekah, berbakti kepada orang tua, akhlak mulia, semua. Ini dihabiskan waktu-waktu malam kita 10 malam terakhir Ramadan dengan begadang untuk beribadah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lainnya, siapa yang selama 10 malam terakhir Ramadan, dia hidupkan semua malamnya dengan ibadah kepada Allah, dengan amal-amal soleh, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi enggak hanya malam 21-nya saja, 23, 25, 27 atau 29, juga tidak hanya malam-malam ganjilnya, semua malam genapnya pun dikejar, dimanfaatkan. Ini teman-teman, ya, berusaha. Harus kita mengejar Lailatul Qadar. Karena kata Rasulullah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sama seperti man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama seperti man qama. Man qama, siapa yang dia mengerjakan qiyamul lail selama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi memberikan kabar gembira. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Juga siapa yang dia mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih, salat malam selama Ramadan karena iman dan ihtisab, mengejar pahala Allah. Dan siapa yang dia mencari Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, mengejar pahala dari Allah. Tiga amalan ini, apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia layak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa di masa lalunya. Allahu Akbar. Maka kejar puasa Ramadan yang berkualitas, qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan yang berkualitas, juga kejar Lailatul Qadar. Teman-teman rahimani rahimakumullah, terakhir, agar Ramadan kita terasa indah dan berkesan, hendaknya kita jadikan Ramadan ini betul-betul sebagai madrasah, sebagai kampus dan sekolahan di mana kita di sini dididik dan dilatih untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih mengikuti kebenaran. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolahan, sebagai kampus untuk melatih diri kita dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Yang ini harus kita lestarikan, budaya ibadah, budaya beramal soleh ini tidak hanya sebatas ketika Ramadan saja, tetapi berlanjut setelah bulan Ramadan berpisah dengan kita. Artinya, ketika kita sudah berlatih, ya, berusaha menjadi hamba yang baik, hamba yang lebih baik selama Ramadan, ini jangan dilepas ya.
semangatnya, perjuangannya, usahanya, tetapi lanjutkan setelah Ramadan berpisah dengan kita. Karena para ulama menjelaskan tanda diterimanya amal-amal soleh kita selama Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla adalah setelah Ramadan kita masih istiqamah melakukan amal-amal soleh. Itu tanda diterimanya amal-amal soleh kita selama Ramadan. Tetapi kalau kita lepas dari Ramadan, berpisah dengan Ramadan, balik lagi kepada maksiat, balik lagi kepada dosa, lupa beribadah, lupa beramal soleh, itu tanda bahwa amalan-amalan ibadah kita selama Ramadan sia-sia. Na'udzubillah. Dan di sini dia berhak mendapatkan doa yang buruk yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Ketika Jibril berdoa, hancurlah, celakalah, binasalah seseorang yang mendapati Ramadan, tetapi dia keluar melewati Ramadan, berpisah dengan Ramadan, tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka dia. Kemudian kata Rasulullah, amin, semoga Allah mengabulkan doa Jibril. Na'udzubillah. Maka teman-teman, barakallahu fikum, kita harus beribadah kepada Allah, beramal soleh itu sepanjang hayat kita, sepanjang usia kita. Selama masih bernafas, hayat di kandung badan, terus berusaha beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Hijr ayat ke-99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian yang pasti akan datang itu menjemputmu. Jadi bukan ketika Ramadan selesai berarti selesai juga ibadah, bukan. Bukan ketika berpisah dengan Ramadan berarti berpisah dengan amal soleh, bukan. Tetapi kita berhenti dan kita libur dari beribadah, dari beramal soleh, dari berbuat kebaikan adalah ketika ajal kematian menghampiri kita. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, ingat kata para ulama, bi'sal kaum la ya'rifuna allaha illa fi Ramadan. Para salaf menyebutkan, seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan saja. Jadi dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia berbuat baik, dia jadi baik hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan kembali kepada tabiat yang buruknya. Na'udzubillah. Bisal qaum. Ini orang yang paling buruk seperti ini. Padahal kita harus mengenal Allah, dekat dan takut kepada Allah sepanjang tahun, seumur hidup. Maka alangkah indahnya ketika para ulama berpesan, jadilah kalian Rabbani, bukan menjadi Ramadhani. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun, beramal solehnya sepanjang tahun, tidak membedakan Ramadhan kah atau Muharram atau bulan lainnya, sama saja. Walaupun memang Ramadhan ini lebih dikencangkan, puncak kita berbuat kebaikan adalah di Ramadhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang Ramadhani. Ramadhani itu orang yang baiknya hanya di Ramadan saja. Beramal solehnya, ibadahnya, sadarnya hanya ketika Ramadan saja. Kalau Ramadan habis, kembali lagi kepada dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Jangan menjadi Ramadhani, tetapi hendaknya menjadi Rabbani. Ini teman-teman, barakallahu fikum, yang bisa kita lakukan, langkah-langkah yang pasti, yang insya Allah kalau kita perjuangkan, poin-poin yang sudah kita bahas tadi secara singkat, ini akan membantu kita memaknai Ramadan dengan sebenarnya. Kita akan merasakan keindahan, merasakan betul-betul istimewa, nikmat dan manis Ramadan yang kita hadapi ini, yang kita arungi ini, betul-betul akan berkesan rasanya jika poin-poin tadi kita usahakan, kita amalkan insyaallah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk betul-betul kita merasakan keindahan, nikmat yang manis dan keistimewaan di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga Ramadan sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sudah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Cukup insyaallah ya? Tidak ada pertanyaan? Baik. Pada akhirnya kita hanya memohon, berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat, agar Allah membahagiakan kita dunia dan akhirat, dan semoga sabarnya kita menghadapi pandemi COVID-19 dan juga sabarnya kita menghadapi musibah-musibah lainnya ini mendatangkan pahala dan surga, juga ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma amin.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا وغنمنا في الدنيا والآخرة. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.